Jumpa lagi saudara dengan channel Satrio Langit ya. Untuk sore ini di masa penghujan ini, mari kita periksa bonsai-bonsai kita ya. Contohnya ini ya guys ya, bonsai kita akan berjamur ya, di batang-batangnya akan berjamur. Jadi inilah efek daripada musim hujan ya, dan itu pada batang bawah ya. Kalau yang di batang atas masihlah bersih, insya Allah ya, masih bersih, tidak ternoda ya. Yaitu kita perlu bersihkan ya, karena disitulah nanti bisa timbul penyakit-penyakit atau bakteri-bakteri yang merugikan buat bonsai kita ya guys ya. Oke, ini bonsai masih tetap bersama bonsai Santigi ya. Apapun yang kita lakukan haruslah yang terbaik buat tanaman kita ya. Kita harus rajin mengontrol ya, mengontrol dan merawat dan membersihkannya. Supaya apa? Supaya sehat tanaman kita, bonsai kita. Ya, ini lihat. Ada sebagian ya yang masih terlihat. Nah, itu berjamur ya, guys ya. Nah, itulah ya. Nanti kita bersihkan, ini adalah tugas ya. Salah satu tugas dari kita apabila di musim hujan, karena Santigi ini ciri khasnya dia senang panas ya. Tapi kalau musim hujan begini, contoh lihat ini, nah ya kan, warnanya guys kurang mengurangi keindahannya, jadi kurang bersih begitu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Anda mungkin beda, atau menurut para master beda ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau menurut saya kurang bagus. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share-nya. Bagi yang sudah, terima kasih. Bagi yang belum, segeralah ya. Oke, terima kasih saudaraku semua, para pecinta bonsai di seantero dunia. Bye-bye.